Iya. Halo, selamat datang kembali di Drians Decoy 89. Nih, teman-teman, banyak banget kan yang suka nanya atau minta nih. Drians, ayo dong, bikin konten tapi nge-review masing-masing ikan koi yang gue punya di kolam gue. Sebenarnya udah punya sih teman-teman, atau udah pernah gue buat, tapi memang itu beberapa tahun lalu. Nah, tapi oke deh, bener juga, kebetulan gue lagi ada perintah nih dari teman gue yang waktu itu menghibahkan ikan koi siowanya untuk diukur. Nah, ini gue mengukur ikan siowa gue yang dikasih nih. Ikan ini impor, gue dapat gratis dari sahabat gue atau kakak tingkat gue, berasal dari farm Taniguchi Koi Farm Jepang. Waktu dapat sih ya sekitar 23-24 cm. Dia lahirnya tahun 2020. Yeah. Nah, sekarang gue mau ukur. Yo, yang mana ikan siowa gue di kolam ini? Udah deh, gampangnya gini. Sebenarnya waktu awal gue dikasih, pas gue karantina nih ikan, gue pernah buat kontennya. Yang ini kontennya. Iya. Tuh, apa nggak rezeki? Gratis. Jadi gue ini dikasih atau disedekahin dalam bentuk hibah ya. Dikasih tanpa iming-iming sama kakak kelas 2 waktu sekolah SMA 2. Dulu kan gue alumni SMA 2 Bandar Lampung. Nah, alhamdulillah nih emang kadarullah. Jadi tiba-tiba gue dihubungin kemarin malam sama kakak kelas gue yang gue kenal deket. Namanya Pak Rangga. Panggilannya Kiai Rangga. Kiai itu kalau di Lampung kakak, bukannya Kiai Ustadz. Kiai Rangga itu gue dikasih satu ekor ikan soa dari Taniguchi Koi Farm kalau gak salah. Nah, ini nih sertinya. Nah, dikasih deh gue ini dalam rangka intinya silaturahmi. Jadi insya Allah nih gue akan rawat ikan koi ini dengan sungguh-sungguh dan akan gue besarin di kolam gue yang utama ini. Nah, ini saatnya kita ngukur ikan ini. Karena si pemiliknya, walaupun udah punya gue sih sekarang, masih mengikutsertakan ikan ini pada koi keeping contest. Jadi gue ukur malam ini kayaknya untuk dia laporkan ke panitia ya. Semoga menang ikan gue nih. Dapat mah. Bang, ambilin papa bang. Tuh. Pakai buru-buru, pakai sendal aja tadi. Pakai sendal, ya, pakai sendal dulu, Bang. Aman, Bang. Ini. Itu saya, yang warna hitam itu. Mah, video dari sini dulu, Mah. Pinter, pinter, Feng. Terus jatuh ya, Mah? Bang mandi bapak dulu ya, belum mandi kan? Nah, pegang tadi cuci tangan. Aduh, pegang ini bang, pegang tangan gua. Oh, lompat-lompat nih. Iya, iya, terima. Biar dia tenang dulu deh. Halo. Halo. Mama tunggu mama sekering ya. Iya. Itu dia sakit, Mah. Iya, mau diukur. Kata pegang enggak sih? Boleh sih, Mah. Enggak. Pakai jari. Mau pegang? Iya. Boleh nanti tapi. Oh, coba. Kok kasih buat bisnya deh. Biar dia tenang ya. Tenang di dalam.
usah banyak-banyak ya. Lu harus banyak, Pak. Karena kalau enggak bakalan itu kebius. Oke, maaf rekamnya malam-malam ya. Abang santai di sini, Bang. Abangnya sini, Bang. Nah, gitu ya. Maaf ya, enggak ada bak ukur, kita ukur pakai ini ya. Lihat nih, udah dibius. Sabar ya, sayang. Nih, dekatin jeng kameranya biar lihat. 43-44 cm. Tuh. 44-45 cm, sorry. Ya. 44-45 cm. Ya, tuh jeng, lagi jeng, liatin jeng. Nah, nih. Tuh angkanya ya. Oke, coba sekarang gue gini jangan biar enak, jadi angkanya nggak kelihatan ya. Kelihatan kok. Tapi yang kebalik, kebalik ya. Kebalik aja. Bismillah. Iya benar. Tuh ya, 45 cm. Oke, ini tampilan kulitnya. Oke. Okay. Yuk, kita lepas. Udah mulai teler dia. Ya, begitulah review ikan koi showa gue yang masih kecil. Alhamdulillah size-nya 45 cm. Ya, di kolam gue baru 6 bulanan tuh kurang lebih. Cukup cepat lah ya. Besok akan gue coba review ikan gue yang lain lagi yang ada di kolam gue ini ya. Oke, sabar. Tetap standby di channel The Rians. Di subscribe, like, dan share. Oke, jangan lupa dong didukung biar channel ini makin besar dan makin banyak konten soal ikan koi yang gue buat. Gitu ya teman-teman, salam satu hobi, salam Nisiki Goy, cheers baby. Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah nonton The Rians. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.